itu gimana tuh? Lu punya gak pasukannya? Mungkin apa ya, lu punya solusinya gimana sih nih biar gak jadi berantem ya kan? Mungkin kasih pengertian ke si cowok yang suka sama lu. Kalau gue bakalan bicara baik-baik ke si cowok yang masih soal ini nih. Iya, kenapa sih? Kenapa? Dan maksudnya lu apa ngelilingin gue? Mungkin dengan gue ngobrol secara baik-baik kan dia ngerti dia, gitu ya, kalau lu punya pacar. Iya, dia bisa menghargai itu. Benar. Tuh, ada lagi mah? Kayaknya gak mungkin ya yang gue lagi baca, mending biar ada kita gambar. Oke. Gambar. Gambar baik baca. Lah. Salah baik. Mas bro ini terlibat. Terima kasih. Oh, baik. Terlayu baik. Sudah. Ini buat viewers saya bacakan. Ini dari siapa ini? Bisa baca nggak lo? Oh, Mas Andi. Ya, dari Mas Andi. Andi. Ini katanya dia bingung nih Mas Bro. Ah, kenapa tuh? Iya. Ceweknya ngomel-ngomel. Iya. Itu masalah biasa. Tapi konon ceritanya. Menurut apa ya Mas Bro? Menurut itu apa? Tablet. Ya. Jadi Mas Ali ini cerita. Katanya dia bingung. Dia hadapin sama dua pilihan. Ceweknya ini bawel, super bawel. Dia bilang sama Mas Andi, yaudah, kamu pilih kerjaan kamu apa aku? Oh, itu tuh biasa banget. Iya, kalau pilih kerjaan kamu, kita putus. Oke. Nah, itu kalau misalnya tuh dia cabut dari kerjaannya, tetap jalan gitu. Iya, nggak tahu juga. Nggak tahu juga kan? Iya. Nah, coba. Yang jelas dilema lah. Oh, gitu. Nah, lu dari segi perempuan, kira-kira gimana tuh? Lu begitu tadi sama cowok lu gitu? Mungkin cowok lu sibuk sama apa ya kerjaan dia atau mungkin yang dia sukain gitu, terus tiba-tiba sedikit ngelupain lu. Dan terus tuh gimana kira-kira itu dia? Kalau kerjaan itu hak dia ya. Dan gue juga gak berani buat ngelarang segala macam. Karena itu udah profesional juga. Oke, iya ya, profesional juga ya. Dan terus gue udah bahasin aja dan gue mungkin lebih ngedukung kali ya. Lebih ngerti, super ngerti. Tapi dukungan pasti ada gak ke cowok gitu? Aduh ya, lebih semangat lagi nih kerjanya gitu. Gue malah curi terus. Oke, iya gitu ya. Nah, lu nak, cewek juga. Kalau gue sih sebenernya gue sependapat sama dia. Tapi kalau soal kerjaan di luar tapi gak jelas, nah, kalau itu patut dicurigain. Oh gitu. Tapi pada dasarnya kalau gue sih sebagai laki-laki ya, menurut gue. Oh, laki-laki? Bukan, gue bukan laki-laki. Gue bukan laki-laki yang terkasar. Enggak beneran, jadi apa ya, cowok pasti semuanya juga ingin ngomong yang terbaik buat orang yang disayang, betul gak? Betul gak? Iya gak? Betul mas Bro. Oh, jadi gak cuma untuk cowok doang nih? Ya enggak, tadi kan masalah cowok, ya kan cowok ini terlihatnya sama ceweknya. Pada dasarnya semua cowok itu ingin melakukan hal terbaik untuk orang yang dia sayangi. Bener enggak? Mau keluarga, pacar, istri, anak, orang tua, semuanya. Okay. Tapi kadang-kadang orang-orang yang apa ya, yang mendukung mereka, apa yang mendukung dia, terkadang kurang. Ya itu bener tadi, pengertian, itu tuh pengertian. Nomor satu ya? Itu pengertian gitu. Tapi apalagi nih mas bro, apa tuh? Katanya dia udah mau nikah lo. Nah, apa tuh menikah? Harusnya nah itu dia buat pacar Mas Andi dimanapun kau berada, harusnya kan mau menikah ya, harusnya lebih mendukung Mas Andinya biar lebih semangat lagi. Itu mbak, sebut apa ya? Ya sebut aja dia kayak di tempat kasih sebut bodoh gitu, bukan berhubungin itu, bukan berhubungin. Nggak, ya buat pacar Mas Andi harusnya mbak lebih mendukung Mas Andi biar agar Mas Andi lebih bersemangat kerjanya ya kan, ya. Biar lancar pernikahannya, amin ya. Amin. Langgeng. Amin. Oke, satu lagi. Siapa mbak? Putar dong lagi ya. Dulu aja lagi lu. Gue ketika gitar. Mbak Emma. Oh, kamu ketika gitar. Ya, gue nih ya. Ini dari Catherine. Wow, kayaknya seru nih. Ya, kayaknya seru deh. Dia itu ada 3 pilihan gitu tolong. Dia ada pilihan 3 pilihan. A. Oh, kayak betul-betul. Oh, iya. Jangan ganda. Jangan ganda. Yang ganda kan ABC. Ya, dilihat dari profesinya nih. Oke. Okay. Yang satu cowok yang aku kenal dia pengusaha. Oke. Okay. Udah mapan, gitu kan. Terus yang kedua seorang akpol. Akpol. Ya. Terus yang ketiga dia anak band gitu. Oke. Okay. Ada nama band di Indonesia, kan. Nah terus dia bingung nih antara tiga pilihan itu sementara dalam waktu dekat ini dia masih
banyak bener nggak tahu ya. Iya, tiga gitu loh, Mbak. Kita takutnya enggak ya. Iya. Ya gue nggak tahu ya pokoknya. Ini kan kalau orang tuh bilangin sama Catherine, satu kasih anak. Gue Juli. Saya Upai. Cabut. Nah.